Bentar. Aku cuma mau ada pengumuman bentar, cuma pengumuman kecil ya. Aku mau bilang, pastikan kalian jangan lupa subscribe, like, share video ini teman-teman kalian, dan jangan lupa aktifkan notifikasi yang ada gambar bell-nya itu. Oke? Oke, itu saja pengumumannya. Mari kita putar videonya. Aduh, kepala aku sakit. Aku ini rasanya sedikit stres. Aku kayaknya terlalu maksain diri ya. Memaksakan diri untuk ngerja paksa ya, maksudnya kayak memaksakan diri untuk kerja gitu loh. Aduh, why, Van? Kenapa kak kamu memaksain diri ya? Why? Kenapa, Van? Oh God, aduh kepala aku sakit salah. Aduh, aku pengen duduk. Cuma kalau duduk terus bosen aku. Aduh, lebih enak ngapain ya? Oh, kayaknya aku ada ide deh. You know what? Kayaknya aku perlu camping deh. Aku perlu camping di luar rumah deh rasanya. Mungkin pergi camping di tengah-tengah hutan gitu? Kayaknya aku perlu camping deh di tengah-tengah hutan deh. Ya, kayaknya aku harus camping deh di luar rumah nih. Aku ini perlu refreshing gitu. Refreshing otakku biarkan bisa mikir dengan tenang, dengan jernih gitu. Kayaknya harus gitu deh. Sebaiknya aku pergi ke kota dulu deh untuk mencari peralatan camping deh. Ya, kayaknya aku harus pergi ke kota deh untuk mencari peralatan camping deh. Oh, halo? Oh, itu Steve dah. Makanya kok Steve-nya megang senjata ya? Halo, Pak Steve? Oh, bukan hanya kamu ya? Oh, ada 3 orang di sini. Makanya kenapa kok kamu sama teman-temanmu kok megang senjata panah ya? Apakah kalian sedang berburu sesuatu mungkin? Oke, aku tinggalkan kalian ya. Aku mau cari tempat camping dulu ya. Well, this is weird. Kenapa kok Steve-nya tiba-tiba kok memegang senjata ya? Apa mereka berburu ya? Mungkin ya berburu sapi mungkin atau berburu hewan buas mungkin. Entahlah. Oh no. Ada beruang. Nope, pergi. Go away. Jangan ganggu tempat ini. Aku mau camping di sini. Please, let me camping. Biarkan aku camping di sini. Oh, God. Nyawa aku tinggal sedikit lagi nih. Sekali aku kabur dulu deh. Oke, aku terpaksa harus ngalah deh sama beruang itu deh. Aduh. Wah, tapi sisi positifnya mungkin aku camping di sini saja deh. Tempat ini lumayan enak deh kalau camping di sini. Rasanya cuma aku harus minggirin dulu ya rumput-rumputnya ya. Oke, waktunya siap-siap membongkar peralatan campingku ini. Oke, aku sudah selesai membongkar peralatan campingku dan tambah lagi, kalian mau tahu? Di stasiun ini ada Steve loh di stasiun ini tadi nih. Mana sih? Tadi aku ngeliat ada Steve loh di stasiun ini tadi. It's weird. Oh, tambah lagi sudah mataharinya sudah mulai terbenam ya. Ternyata membutuhkan waktu lama juga ya untuk membuka peralatan camping ya. Dan tambah lagi aku sedikit kelaparan. Aku niat membawa marshmallow sama roti dan daging babi juga. Daging babi bakar. Mungkin aku makan daging babi bakar saja deh karena ya enak. Oh itu ada Steve itu. Kayaknya Steve masih mau mencoba memburu sesuatu deh di gelap-gelap ini ya. Baiknya aku megang pedang saja deh. Untuk panahnya aku simpan saja deh buat jaga-jaga saja deh. Kayaknya itu deh. Tamat aku masih kelaparan deh. Aku makan roti aja dah. Apa mungkin aku sedikit jelajahi hutan-hutan dah mungkin bersama Steve itu. Oh. Ada werewolf? What the heck? Okay, werewolf. No. Ampun. Steve, what? Oh no. Steve-nya ngejar aku nih. Nope. Help. Seseorang tolong aku. Oh god. Kenapa mereka memburu aku? What the heck? Aku salah apa? Aduh, salah aku ninggalin senjata panahku salah. Aduh, oh my god, ada skeleton. Oke, okay, Demiko, ambil cepetan, ambil panahnya. Demiko, ambil makanannya, aku perlu makanan. Oh god, Steve mana-mana ya. Oke, okay, aku panah kamu balik. Nyerahlah, pergi. Aku cuma mau pengen camping dengan tenang. Kamu jangan ganggu lah, please lah. Tambah lagi biarkan aku makan dulu bentar, aku kelaparan ini. Nope, jangan, don't. Oke. Satu lagi. Okay. Aku paling benci panah. Go. Just go. Kenapa Steve-nya nyerang aku? Apalagi tadi. Tadi itu ada werewolf ya? Tadi itu aku habis memburunya. Tapi kenapa kok Steve-nya berusaha membunuh aku ya? Kata aku tidak ada apa-apa deh aku. Ya, aduh, tambah lagi.
Kata dia aku dicakar sama serigala salah. Oh god, why? Dasar tadi manusia serigala itu nyakar aku. Oh iya, tambah lagi aku belum menikmati pemandangan matahari terbenam loh. Tambah lagi indah ya, mataharinya terbenamnya ya. Oh, agar masih ada suara zombie di sekitar sini ya, ganggu aja ya. Oke. Tinggal mata... Oh, what happened to my inventory? Wait, what? Kenapa kok? Kenapa tanganku berubah jadi hitam ya? Oh, wait. Steve, wait. Wait, hey, kenapa kamu nyerang aku? No. Oh, astaga. Oh my god, Steve, why are you... Kenapa? What? Kenapa? Kok rasanya kok tambah kuat ya aku ya, rasanya kok langsung mati ya Steve ya. Biarkan aku lihat dulu. Oh my goodness, aku berubah jadi werewolf. Jadi pantesan kok cakaran itu lumayan sakit ya, tambah lagi masih kerasa sakit ya. Ternyata cakaran itu bawa kutukan ya, maksudnya gimana ya, bawa infeksi gitu loh. Oh god, aduh kok rasanya kayak kepingin nyakar seseorang lagi. Harus kendalikan diriku. Ini apa ini? Bulan permata. Oh. Makanya aku bisa tidur gak ya? Aku perlu tidur loh. Rasanya tidak. Kayaknya tidak bisa tidur aku. Oh no. Oh, halo. Double Wolf juga di sini ya. Kayaknya ini kumpulan teman-temanku deh. Aku minta dagingnya kamu. Minta dagingnya kamu bunuh deh. Wow. Rasanya jadi buas ini, rasanya kayak sedikit enak ya. Astaga. Zombie, go. Jangan ganggu aku. Oke, matahari terbenam lagi. Aku gak tahu nih bakal berubah jadi werewolf atau enggak ya. Semoga aja tidak berubah ya aku ya. Kayaknya tidak berubah deh rasanya. Semoga aja tidak berubah. Oke, aku tidak berubah nih. Kayaknya aman ini. Aku cuma kepingin tidur dengan tenang. Just let me sleep. Wait, what? Where am I? Oh! Hello? You now have the ability to shift into a wolf. Use the research. Wait, what? Maksudnya kamu, aku bisa berubah jadi serigala gitu? Bukan manusia serigala seperti ini gini? Macam apa ya kalau aku ingin berubah ya? Oh, tekan K. Oh, aku berubah jadi wolfnya seperti di hutan-hutan itu ya? Well, thank you. But this is weird. Ya aneh loh kalau aku punya kekuatan bisa berubah jadi kayak gini. Berubah jadi kayak jadi serigala kecil gini. Kamu bisa nge-summon member serigala dengan cara melolong. Oh, jadi aku bisa melolong gitu. Oke. Tekan apa ya? Untuk melolong ya. Wow, itu seperti serigala hantu loh. Nanti aku bisa melolong dong di malam hari ini. Melolong untuk memanggil pasukan serigala. Oh, tambah lagi pasukannya ngikuti aku ya. But this is cool. Oke. Okay, sekarang aku gimana caranya untuk keluar dari sini. Oh, lubang apa ini? Oh, kenapa kok lubang ini kosong ya? Sebagai aku jatuh aja. Semoga aja aku bisa bangun. Oke. Wah, mimpi itu lumayan aneh ya mimpi itu ya. Tapi kok tadi itu mimpinya kok kerasa nyata ya mimpi itu ya? Aku masih bisa berubah jadi serigala nggak ya? Oke, tekan ini mungkin masih bisa. Dan aku berubah jadi kecil ini. Oh my goodness. What is this cool? Tapi jujur, aku masih prefer yang ini masih. Yang seperti ini. Masih prefer yang seperti ini. Kalau serigala kecil itu rasanya cocoknya kalau aku menyamar aja deh. Maksudnya kayak nyamar di tengah-tengah hutan gitu loh. Jadi apa, serigala gitu. What is this cool? Oh my god, ini larinya cepat banget ini. Oke, aku berubah jadi manusia lagi aja. Maksudnya berubah jadi seperti karakterku ya. Malam ini malam terakhirku. Besok aku mau pulang. Spider, jangan ganggu dulu, aku mau tidur. Go away. Oke, waktunya tidur ya. Besok aku mau pulang. Wow, aku kira bakal mimpi seperti ini lagi. Nggak tanya, mimpi lagi nih. Oh, kenapa ini? Kamu tadi bilang apa ya? Your training is almost complete. Talk with me. Kamu ngasih satu latihan lagi. You now have ability to shift into beast form. It may help you sprint through the tunnel, but take care to not touch the wall for you are bigger in form. Maksudnya, aku kan sudah jadi binatang buas ini. Kan aku sudah di manusia serigala. Apa aku punya perubahan satu lagi gitu? Maksudnya kamu gitu? Oh my god, aku jadi lebih besar ini sekarang ini. Oh my god, this is cool. Oh, sekarang larinya aku seperti ini ya, lariku ya.
Oh my god, ini lebih besar lagi berarti. Berarti ini lebih kuat lagi nih berarti artinya. Oke, aku disuruh lari ke terowongan itu. Oke, coba ya. Oke, lari cepat. Dan boom, selesai. Oke, sekarang apa? You're now able to spread our gift to Arthur. Jadi aku bisa ngecakar orang lain gitu. Maksudnya bisa nularin gitu. Oke. Oke. Berarti itu mimpi terakhirku ya kemungkinan ya. Ya, itu kemungkinan mimpi terakhirku deh. Oke, waktunya berberes-beres. Oh, sebelumnya berberes-beres, aku coba deh. Bisa nggak berubah jadi hewan buas itu lagi ya? Oh my god, masih bisa. Dari mimpi jadi kenyataan ini sekarang. Tadi dia bilang aku punya kemampuan untuk bisa menularin orang lain. Jadi aku alias bisa ngecakar orang lain dong. Oke, nah aku nggak bakal gunakan kekuatan itu untuk mencakar orang lain ini. Sebaiknya aku gunakan untuk perlindungan aja deh. Gunakan kekuatan serigala ini ya. Oke, aku harus berubah jadi diriku kembali dah. Oke, there we go. Dan waktunya berberes-beres nih. Mendingan cepetan pulang deh. Duh, kali ini lumayan hari ini lumayan aneh. Dan diriku bukan diriku yang normal ini. Ini bukan hari yang aneh-aneh lagi. Ini aku sudah berapa lama nih camping ini? Oh god, ini aku rasanya sudah camping berhari-hari ini rasanya. Hampir seminggu salah campingnya. Oke guys, itu video dari saya ya. Aku harap kalian suka dengan video hari ini ya. Kalau misalkan kalian kepingin mencoba mod ini, link sudah aku sediakan di deskripsi di bawah video ini. Oke guys, itu video dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi dengan gambar bell-nya itu. Subscribe-nya gratis kok. Komentarnya sih suka kalian kok. Well, oke, itu video dari saya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Oke? Bye! Kita akan bersenang-senang. Kita akan bersenang-senang, Bob. Iya kan?